cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain azaqna insana minna rahmatan summa naza'naha min innahu layausun kafur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan jika kami membuat manusia merasakan rahmat kami, kemudian kami tarik kembali darinya, sesungguhnya ia pasti berputus asa, tidak bersyukur. Walain azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layakulanna zahabas sayyatu anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami membuatnya merasakan kebahagiaan setelah musibah menimpanya, niscaya ia akan berkata, lenyaplah segala kesusahan dariku. Sesungguhnya ia terlampau gembira, bangga. Illa allazina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan ganjaran yang besar. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyakulu lawla unzila alaihi laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in wakil. Maka boleh jadi orang-orang kafir mengharap engkau akan dapat dibujuk untuk meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada engkau, supaya dada engkau menjadi sempit karenanya. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu hasanah atau datang bersamanya seorang malaikat? Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi ingat dan Allah adalah penjaga atas segala sesuatu. Tafsir nomor 1302. Adalah suatu keistimewaan dalam diksi atau pemilihan kata dalam Al-Quran bahwa kadang-kadang banyak pertanyaan ditinggalkan dan hanya jawabannya saja yang diberikan, sedang pertanyaan itu tersimpul dalam jawaban itu sendiri.
Ayat ini merupakan contoh dari keistimewaan semacam itu. Dalam ayat sebelumnya, orang-orang yang beriman dijanjikan pengampunan dan ganjaran yang besar. Atas janji itu, orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada mengejek, "Mengapa ganjaran yang dijanjikan itu yang tanda-tandanya kami tak dapat melihat sedikit pun? Engkau bahkan tak punya uang yang sangat diperlukan dan tidak pula para malaikat turun dari langit untuk menolongmu." Al-Quran menjawab sindiran itu dengan sindiran pula. Katanya, "Wah, alangkah hebatnya keberatan yang dikemukakan kaum itu. Dan barangkali, hai Nabi, karena takut tak mampu menjawabnya, engkau akan menyembunyikan sebagian dari wahyu kami yang mengandung nubuatan-nubuatan mengenai kesejahteraan dan keunggulan Islam. Itu hanya harapan mereka belaka, harapan kosong yang sia-sia. Hal demikian tak akan pernah terjadi." Am yakuluna iftarah, kul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah mereka mengatakan ia telah membuat-buatnya? Katakanlah, maka datangkanlah 10 surah semisal itu yang dibuat-buat, dan serulah siapapun yang dapat kamu seru selain Allah, jika memang kamu orang yang benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini